بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal muslimun Alhamdulillah Kembali kita melanjutkan kajian kita Dari pembacaan risalah Adabul Isyrah Wa sohbati wal Dan telah kita jelaskan Dari ucapan Al-Muallif Abu Al-Barakat Al-Ghazi Al-Amiri Rahimahullah Ta'ala Bahwa merupakan satu kenikmatan Dan kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba Tatkala hamba tersebut Diberi taufik untuk Berkumpul bersama dengan Ahlus Sunnah Dijauhkan dari bid'ah Dan dari ahlul bid'ah Ahlul hawa Sebab berkumpul dengan ahlul sunnah Ahlul salah, ahlul din Akan memberikan pengaruh Dalam pengamalannya Dalam tarikatnya dalam manhajnya sehingga dia pun akan berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berjalan di atas sunnah Rasulullah dan para sahabatnya merupakan kemuliaan dan keselamatan hidup di dunia demikian pula di akhirat Sebaliknya berkumpul dengan ahlul bid'ah, ahlul hawa adalah musibah yang dapat menyeret seseorang pada kesesatan dan penyimpangan. Benar apa yang disebutkan oleh Abu Qilabah yang meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan min fiqhir rajuli wa mamshahu wa ilfuh termasuk di antara fikih pemahaman yang baik dari seseorang adalah dia mencari siapa teman masuknya, siapa teman jalannya dan siapa yang menjadi teman akrabnya. Lalu kemudian Abu Qilabah membenarkan ucapan Abu Darda dan beliau pun menyebutkan bait syair ini, anil mar'i fala tas'al wasal anqarinihi fa kullu qarinin bil muqarrani tentang seseorang jangan kamu tanya dia namun tanya siapa temannya sebab setiap orang dia akan mengikuti siapa yang menjadi teman akrabnya tersebut kemudian

فكم من جاهل اردى حليما حين يلقاه يقاس المرء بالمرء اذا ما هو ما شاه وللشيء على الشيء مقاييس واشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه هذا ابو اليوم دريء علي بن ابي طالب نسبه بيت شاعر نقبل علي بن ابي طالب adalah penisbatan yang tidak sahih. Diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam Adabus as Namun diriwayatkan dengan sanad yang lemah. Dan juga disebutkan dalam kumpulan bait-bait syair atau yang biasa disebut dengan Diwan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebahagian mereka juga ada yang menisbatkan ucapan ini dari Abdul Atahiya, seorang penyair yang masyhur. Abdul Atahiya. Dan bukan dari bait-bait syair Ali bin Abi Thalib. Ini peringatan yang pertama. Yang kedua, di sini beliau menyebutkan ucapan karramallahu wajhahu. Sebagai doa yang dikhususkan kepada Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu karramallahu maknanya adalah semoga Allah maknanya Maknanya semoga semoga memuliakan wajahnya wajahnya. Dan biasanya doa ini ini oleh sebagian sebagian untuk untuk bin bin Abi Talib ta'ala taala dan tidak tidak yang yang lainnya dari kalangan para sahabat dan pengkhususan doa ini kepada Ali radhiyallahu an meskipun maknanya sahih maknanya benar namun mengkhususkan doa ini hanya kepada Ali bin Abi Thalib tidak sepantasnya dan bahkan dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam sikap berlebih-lebihan dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an seperti halnya kaum Syiah rafidah yang mengkhususkan ucapan alaihi salam hanya kepada Ali bin Abi Thalib tidak kepada yang lainnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang benar bahwa istilah atau doa karramallahu wajhah ini boleh dinisbatkan kepada yang lain dari kalangan para sahabat Tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ada yang mengatakan bahawa dikhususkannya doa ini untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu disebabkan karena beliau tidak pernah menyembah berhala. Padahal masih banyak pula dari kalangan para sahabat yang lain mereka juga tidak pernah menyembah berhala. Oleh karena itu para ulama memberi tanbih termasuk di antara para ulama yang memperingatkan dalam hal mengkhususkan doa ini kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu adalah Al hafiz Ibnu Katsir rahimahullah beliau menjelaskan dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Ahzab innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كتب الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أي يفرد علي رضي الله تعالى عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه وهو سرنكلي disebutkan dalam ungkapan kebanyakan para penulis kitab dikhususkannya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dengan penyebutan alaihi salam atau penyebutan karramallahu wajhahu tidak kepada para sahabat yang lain wa hadha wa in kana ma'nahu sahihan lakin yanbaghi ay yusawwa baina ashabati fi dan ini meskipun makna ini benar penyebutan alaihi salam, penyebutan karramallahu wajah. Ini benar. Namun sepantasnya disamakan para sahabat yang lainnya juga pun tidak mengapa untuk disebut karramallahu wajah atau disebut alaihi salam. Fa inna hadza min bab ta'dhim wa takrim. Sebab doa ini, penyebutan ini termasuk di antara bentuk Ma menyebutkan kemuliaan atau memuliakan seseorang, mengagungkan seseorang. Dan dikhawatirkan ketika dikhususkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dengan doa ini alaihi salam atau karramallahu wajha merendahkan kedudukan para sahabat yang lain. Fa Syaikhani wa Amirul mu'minin Utsman aula bidzalika minhu radhiyallahu anhum ajma'in maka dua syekh yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab ditambah lagi Amirul Mukminin Uthman bin Affan mereka adalah orang-orang yang lebih utama dengan istilah ini dengan ungkapan ini daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebab ketiga sahabat ini Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan mereka adalah orang-orang yang lebih mulia dari Ali bin Abi Thalib kemuliaan para sahabat sesuai dengan urutan khilafah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal yang paling mulia adalah Abu Bakar Siddiq kemudian Umar kemudian Utsman kemudian Ali radhiyallahu anhu lalu mengapa dikhususkan Ali bin Abi Talib dengan penyebutan karramallahu wajha atau alaihi salam yang demikian ini tidak sepantasnya. Meskipun disebutkan oleh sebagian para ulama ahlu sunnah. Akan tetapi beliau memperingatkan agar kemudian seorang tidak mengkhususkan hal ini hanya kepada Ali bin Abi Talib. Dan tidak kepada para sahabat yang lainnya. Dan disebutkan dalam bait syair ini yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Talib. Wala tashab akhal jahli. wa dan janganlah kamu berteman dengan orang yang bodoh. Hati-hatilah kamu terhadapnya. Fa jahilin arda Berapa banyak orang yang bodoh menyebabkan bodoh pula orang yang halim yang tadinya dia dikenal sebagai orang yang bijak, orang yang baik, orang yang lembut jadi bodoh pula. Tatkala dia bertemu dengan orang yang jahil, yang bodoh Yukasul mar'u bil mar'i idha ma huwa Disamakan seseorang itu dengan temannya. Ketika dia menjadi teman jalannya. Teman duduknya. Teman akrabnya. Teman dia ke sana kemari. Sama. Dihukumi sama. Dengan siapa dia berjalan. Walishay'i ala shay'i maqayisu wa ashbahu. Dan antara sesuatu dengan yang lain itu ada kemiripan, ada kesamaan. Tinggal dilihat kelompok-kelompok mereka, keakraban mereka dengan siapa. Walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu dan antara satu hati dengan hati yang lain itu ada petunjuk dan ada tanda ketika dia bertemu dengan hati tersebut. Dan ini semakna dengan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah bahwa ruh ruh itu berkelompok-kelompok nah kada di sini ma'asyiral ikhwan peringatan dari beliau untuk tidak bersahabat dan tidak berteman dengan orang-orang yang justru akan menyebabkan dia terjatuh dalam keburukan apakah dia dari kalangan ahlul bid'ah atau dari kalangan orang-orang yang jahil jahil perbuatannya yang seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya yang dilakukan oleh orang yang berakal atau bergaul dengan orang-orang yang malas atau bergaul dengan orang-orang yang sayyul khuluk yang buruk akhlaknya atau bergaul dengan orang-orang yang tidak membawa dia kepada kebaikan bergaul karena hawa nafsu bergaul hanya karena melihat dari sisi dunianya bukan dari sisi akhirah hati-hati dari berteman dan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini ma'asyiral ikhrohimakumullah karena dia pun akan terseret akan disamakan dengan siapa yang menjadi temannya sudah cukup pelajaran dari para ulama dahulu ada yang berteman dengan ahlul bidah akhirnya dia menjadi ahlul bidah asalnya dia jadi ahlus asalnya dia ahlus sunnah Dia senang dengan seorang wanita. Ternyata wanitanya dari kelompok khawarij menikahlah dia dengan wanita tersebut. Imran ibn Hittan. Yang dahulunya ahlus sunnah. Diperingatkan oleh teman-temannya. Jangan kamu menikah dengan wanita itu. Kamu akan terpengaruh dengan pemikiran khawarijnya. Akhirnya karena sudah ditimpa penyakit. Senang dengan wanita tersebut. Akhirnya dia menikahinya. Karena kecantikan wanita ini. Akhirnya subhanallah setelah menikah. Menjadi gembongnya khawarij. Dari kelompok Al-Qa'diyah. Dia mem memberikan pujian-pujiannya kepada pembunuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Ini bahaya pergaulan. Al Di antara mereka ada yang berkumpul dengan orang-orang yang buruk. Dia tidak bersahabat kecuali dengan hawa nafsu. Akhirnya dia menjadi rusak pula. Di antara mereka ada yang bersahabat dengan seorang. Tapi persahabatan yang dibangun di atas hudud nafsiyah. Ada jiwa yang buruk. Al-ammarat al bisu. Jiwa yang mengajak kepada keburukan. Mungkin asal orangnya itu baik. Ya, Mungkin temannya asalnya baik. Tapi disebabkan karena orang ini tidak mencintai temannya tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya dia pun menjadi orang yang buruk. Waliyahubillah apabila hal yang seperti ini akan dibawa sampai mati menyebabkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Buruk kematiannya. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala demikian pula Al-Hafidh Ibn al Kathir Rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa'l-Nihayah ada seseorang orang ini bernama Ahmad bin Kulayf syair Dia penyair. Dan dia penuntut ilmu. Nah. Suatu ketika, ketika dia datang ke majelis, dia bertemu dengan seorang orang ini masih muda. Ya. Boleh dikatakan dia amrat. Ya wajahnya tampan tidak berjenggot ketika dia melihatnya awal kali dia menatapnya maka dia tertarik padahal orang ini juga termasuk penuntut ilmu namanya Aslam bin Abil Ja'al ya Ahmad bin Kulayb ini syair. ketika dia melihat Aslam pada awal kali dia melihatnya dia tertarik bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh perbuatan yang yang buruk ya atau liwat dan yang lain sebagainya bukan dia hanya senang melihatnya melihat wajahnya akhirnya saking esyuknya dia jadi esyuk ini orang yang dimabuk cinta ya sampai dia gila seperti halnya majnun Laila benar-benar dia mabuk melihat Aslam bin Abil jahat ini Aslam bin Abil Jahat penuntut ilmu Orangnya soleh, Masya Allah Ahmad bin Kulaib Asalnya baik Tapi disebabkan karena Awal pertemuan dia dengan Aslam Akhirnya menyebabkan dia Terjatuh ke dalam penyakit isyuk Isyuk, kalau di Indonesia kan biasanya Asyik gitu Ya Mabuk cinta billah. Sampai dia membuat bait-bait syair memberikan pujian yang luar biasa kepada Aslam ini. Menyebar bait-bait syair ini di tengah para Talabatul Ilm, para penuntut ilm. Ya, akhirnya berita ini sampai menyebar di kalangan Talabatul Ilm. Ya, sampai mereka curiga kepada Ahmad bin Kulaib as Syair. Dan akhirnya si Aslam ini yang disenangi oleh Ahmad bin Kulaib, akhirnya dia malu. Malu. Karena kalau dia datang ke majelis, mesti ketemu sama Ahmad bin Kulaib Syair. Kalau dia ketemu fitnah. Dan dia tidak menginginkan timbulnya fitnah. Jangan sampai dia pun dicurigai. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi datang ke majelis ilmu. Tinggal di rumahnya. Tidak berhubungan dengan siapapun. Tinggal di rumah. Aslamin. Apa yang terjadi pada Ahmad bin Kulaib Syair ketika setiap dia datang ke majelis dia mencari Aslam dan dia tidak melihat Aslam, akhirnya lama kelamaan Ahmad bin Kulaib ini pun jatuh sakit, sakit dia, terbaring di rumahnya. Subhanallah orang-orang pada datang menjenguknya, semakin lama dia semakin drop, semakin lama semakin parah sakitnya ya. Akhirnya dijenguk pula oleh guru-gurunya para masyayikh tempat mereka menimba ilmu. Maka para masyayikh ini pun datang menjenguk Ahmad bin Kulaib Lalu kemudian mereka mengatakan apa sih yang menyebabkan apa obatnya? Apa yang menyebabkan kamu sakit seperti ini? Kata Ahmad bin Kulaib kepada mereka para masyayikh, "Antum ta'lamuna ta dzalik wa min ayyi syai'in maradhi." Wa fi ayyi dawa'i law zara ni Aslam wa nadhara ilayya nadha wa Kalian sebenarnya sudah mengetahui apa yang menjadi penyebab sakitku ini. Dan apa obatnya? Demi Allah, kalau seandainya Aslam datang ke sini, dia datang menjengukku dan dia melihatku sekali saja dan aku melihatnya sekali saja, saya akan sembuh. Hanya itu obatnya. Saya akan sembuh, kata Ahmad bin Kuleib. Luar biasa ini, benar-benar mabuk. rahimahumullah. Akhirnya para masya ini kasihan melihat kondisi Ahmad bin Kuleib yang semakin lama semakin parah. Akhirnya mereka pun datang ke rumahnya Aslam. Mereka berusaha untuk melobi Aslam, gimana caranya agar kemudian Aslam mau memberi kesempatan menjenguk Ahmad bin Kulayb sekali saja, sekali saja. Ya, karena hanya itu obat satu-satunya. Gila ini. Maashirullahumakumullah. Maka Aslam setelah dia berpikir panjang, akhirnya dia menyetujui untuk keluar dari rumahnya dan menjenguk Ahmad bin Kulayb. dalam keadaan dia terpaksa. Dia tidak punya keinginan sama sekali. Tapi karena dibujuk oleh guru-gurunya para masyayikh, maka dia pun berangkat. Berangkatlah dia dengan salah seorang syekh. Pada saat dia menyatakan persetujuannya, ya, itu sudah sampai berita sampai ke budaknya Ahmad bin Kulaib ini. Akhirnya budaknya ini menyampaikan kepada Ahmad bin Kulaib bahwa Aslam akan datang menjungkukmu. Uh, luar biasa gembiranya dia. Senangnya luar biasa. Nah, padahal belum ketemu ini sudah gembira dia. Nah, maka ketika berjalan sudah sampai, sudah mendekati, sudah tiba di rumah tapi belum bertemu. Tiba-tiba Aslam ya, berubah pikiran. Dia memikirkan, wah ini bahaya ini. Ya. Jangan sampai kalau saya bertemu justru akan menjadi fitnah. Kata Aslam ya, beliau mengatakan la adkhulu alaihi وقد ذكرني ونوه باسمي وهذا ما كان ريبا وتهمة ولا أحب أن أدخل مداخل saya tidak akan masuk bertemunya. Ya. Yeah. Kenapa? Sebab dia selalu menyebut namaku. Jadi ketika sakit yang disebut Aslam, 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 Aslam. Ya. Yeah. Bukan nama perempuan, nama laki-laki Aslam. Nah, sering disebut. Dia sering menyebut namaku. Saya khawatir jangan sampai saya ketemu. Ini adalah tempat sesuatu yang bisa menjadi tuduhan. Jangan sampai saya dituduh macam-macam. Ya. Kan tidak tidak sehat ya ketika seorang senang kepada sesama jenisnya. Jangan sampai saya dituduh. Dan ini adalah makan riba tempat di mana seorang dikhawatirkan, dilakukan. maka saya tidak akan masuk. Saya tidak akan bertemu dengannya. Akhirnya dia membatalkan pertemuannya pulang lagi dia. Ya, Syekh ini yang tadinya bersama dengan Aslam, dia pun masuk sendirian bertemu dengan si siapa ini? Ahmad bin Kulaib Ketika dia menyampaikan bahwa Aslam gak jadi bertemu denganmu. Dia khawatir akan terjadi sesuatu. Dia kembali pulang. Oh, yang tadinya dia sudah mulai gembira, kembali drop lagi. Nah, lalu kemudian dia pun merasakan kegoncangan yang luar biasa. sambil dia mengucapkan bait-bait syairnya. Ya. Di antara bait syair yang dia sebutkan dia mengatakan aslam ya rahatal al ali rifqan alal haimin nahili wasluka asha ila fuadi min rahmatil khaliqil jalili wahai aslam engkau lah penyembuh penyakitku ya engkau lah penyembuh penyakitku Engkaulah yang akan memberikan kelembutan kepada orang yang sangat butuh ini, orang yang sangat haus ini. Bertemu denganmu lebih aku sukai dari mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al Khaliqul Jalil. Mending bertemu aslam daripada mendapatkan rahmat dari Allah. Coba. Keterlaluan. Ketika dia mengucapkan bait-bait syair ini didengarkan oleh syekhnya, kata syekhnya, "Ittaqillah wa Takut kamu kepada Allah, apa yang kamu katakan ini?" perkataan yang luar biasa. Mahadil azimah. Nah, kata orang ini itulah yang kamu dengarkan. Itulah yang kamu dengarkan. Akhirnya karena gusar juga ini, syekhnya ini akhirnya dia keluar meninggalkan. Baru saja belum belum dia keluar meninggalkan rumah tersebut, dia sudah mendengarkan teriakan, suara yang keras. Ternyata itu adalah merupakan sakaratul maut dan matilah si Ahmad bin Kulaib.

adalah ketergelinciran yang buruk ya ketergelinciran yang besar laula annaha ulail amiy dzakaruha ma dzakartuha kalau la bukan karena para ulama mereka menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang kisah ini saya tidak akan menyebutkannya walakin fiha ibratun liulil albab wa tanbihun li basair wal uqul akan tetapi dalam kisah ini peringatan. Ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan peringatan bagi orang-orang yang memiliki penglihatan dan akal. Ayyas'alullaha rahmatahu wa afiyatahu. Agar hendaknya mereka memohon kepada Allah rahmatnya. Wa ayyasta'idhu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Wa ayyarzuqahum husnal khatimah indal mamat innahu karimun jawad. Dan hendaknya mereka berlindung diri dari berbagai macam fitnah. fitnah yang wahir, fitnah yang batin dan memberikan rezeki kepada mereka husnul khatimah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala karimun jawad maka ini pelajaran ya kawan ya hati-hati dari fitnah fitnah tu syahwat senang kepada seorang bukan karena din, bukan karena ketaatan, bukan karena agama tapi syahwat dia berteman dekat dengan seorang karena syahwat. Sehingga ketika dia terpisah dari orang tersebut. Maka menyebabkan dia binasa. Ini keburukan. Akhirnya keburukan ini dibawa sampai mati. khatimah. Sebelum dia mati dia sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk ini. Bertemu dengan aslam melihat sekali itu lebih baik daripada mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rahimakumullah. Dan di antara kisah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Kathir, rahimahullah Taala, juga termasuk di antara orang yang billah. yang mengakhiri hidupnya dengan suul khatimah, disebabkan karena cinta buta, cinta yang tidak di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang bernama Abdah bin Abdurrahim. Rahim. Abdah bin Abdurrahim ini termasuk di antara orang yang luar biasa. Sebelumnya dia sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Orang yang rajin sekali qiyamul lail yang rajin sekali, puasa di siang hari. Dan bahkan dia termasuk orang yang hafizul Quran. Penghafal Al-Qur'an Karim. Ini Abdah bin Rahim. Satu ketika dia bersama kaum muslimin berjihad di salah satu daerah di Romawi di negeri Romawi. Maka mereka berangkat pasukan ini. Suatu ketika mereka berangkat, maka mereka pun melewati salah satu benteng, salah satu istana milik raja salah satu raja Romawi. Maka ketika Abdul bin Abdurrahim melihat ke istana tersebut, maka dia pun melihat seorang wanita. Luar biasa cantiknya. Bagi dia, sangat luar biasa kecantikannya. Akhirnya, dia sangat ingin bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan wanita itu. Maka, dia pun berusaha untuk mencari jalan. Akhirnya, terjadilah surat menyurat antara abdah ini dengan wanita tersebut. Lalu, di antara isi surat tersebut, dia mengirim pada wanita ini isinya adalah: "Bagaimana cara mendapatkanmu? Saya menginginkanmu. Gimana cara mendapatkanmu?" Kata wanita ini mudah. Apabila engkau hendak mendapatkan aku. Syaratnya. Wa Cukup kamu menjadi seorang Nasrani. Tinggalkan agamamu. Lalu engkau datang kepada aku. Itu saja syaratnya. Subhanallah. Dipenuhi oleh orang ini. Dia masuk Nasara. Jadi Nasrani. Meninggalkan Islamnya. Lalu kemudian dia datang ke istana tersebut. Maka ...terjadilah pernikahan antara dia dengan wanita tersebut. Maka dia pun mendapatkan dunianya. Dia mendapatkan... ...dunianya. Nah. Luar biasa sedihnya kaum muslimin... ...pada saat mereka mendengarkan... ...orang ini, abdah ini... ...karena dikenal kesolehannya. Dikenal ilmunya. Dia termasuk orang yang berilmu. Talib al -ilm. Akhirnya pada suatu ketika... Ya. Beberapa tahun kemudian kaum muslimin mereka hendak berangkat lagi berjihad. Subhanallah mereka bertemu dengan orang ini, Abdun Abdurrahim yang telah memiliki keturunan dari hubungannya dengan wanita Nasrani tersebut. Maka ketika mereka bertemu, maka mereka mengatakan ya Abdah. Wahai Abdah. Ma fa'ala Qur'an, apa yang telah dilakukan oleh Qur'anmu? Kamu bukan penghafal Quran. Ma fa'alat salatuk. Apa yang dilakukan oleh salatmu. Ma fa'ala siyamuk. Apa yang dilakukan oleh puasamu. Ma fa'ala ilmu. Apa yang dilakukan oleh ilmumu. Ma fa'ala jihaduk. Apa yang telah dilakukan oleh jihadmu. Apa kata Abdah? Inni nasihatul Quran kullahu illa qawlahu. Saya sudah melupakan semua ayat-ayat Al-Quran Karim. Kecuali satu firman Allah. Ruma ya waddul ladzina kafaru allau kanu muslimin. Dzarhum ya'kulu wa yatamattu wa yulhimul amala fasaufa ya'lamun. Ini saja, satu ayat ini yang dihafal. Ya. Ruma ya waddul ladzina kafaru allau kanu muslimin. Alangkah inginnya orang-orang kafir itu pada hari kiamat nanti mereka berharap kenapa dahulu mereka tidak menjadi muslim? Mereka dahulu kenapa tidak menjadi <tik> muslim? <tik> <tik> Nah, biarkan mereka. Silakan mereka makan. Silakan mereka menikmati apa yang mereka inginkan. Mereka akan mengetahui akibatnya. Nah, akhirnya dia mati dalam keadaan murtad. musibah. Ya, ini menunjukkan bahwa pengaruh seseorang itu bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan perbuatan, tapi pandangan. Sekedar melihat seorang, ya, orang yang buruk, Akhirnya jatuh ke dalam hatinya, Alhamdulillah, dan dia terkena penyakit hati. Akhirnya dia sudah gelap, gelap hatinya, tidak lagi menerima hidayah. Dia lebih memilih kesesatan daripada hidayah. Ada juga seorang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini seorang penuntut ilmu, ya, dikenal. orang yang sangat pandai. Luar biasa kepandaiannya. Bahkan dia sempat mengarang sebuah kitab membantah kaum Rafidah. Membantah kaum Rafidah. Sampai-sampai di antara gurunya itu ada yang memberikan pujian kepada Abdullah Al-Qasimi ini. Dia mengatakan laqad ishtaral Qasimi bi kitabil jannah. Sesungguhnya Al-Qasimi ini telah membeli surga dengan kitabnya ini. Luar biasa. Tapi subhanallah. Mulai dia pergaulan bebas ke Amerika ya. Nah, ke Amerika berkumpul dengan orang-orang yang tidak jelas dari kalangan orientalis. Akhirnya oleh Allah, bukan saja dia menyimpang, dia murtad. Dia meninggalkan agamanya. Dan dia mati di tengah-tengah para pelacur. Alhamdulillah. Ini ibrah. Ya, menunjukkan bahwa pergaulan itu sangat memberikan dampak pada diri seorang. Apabila dia bergaul dalam kebaikan, akan memberikan dampak yang positif. Tapi kalau tidak, akan dikhawatirkan yang yang demikian ini akan menjerumuskan dia dalam kebinasaan. Alhamdulillah. Kemudian beliau berkata, Adabul Isyrah. Adab-adab pergaulan. Famin adabil Isyrah. Di antara adab-adab pergaulan, bagi yang memegang kitab itu disebutkan di antara dua kurungnya dan apa yang terdapat di antara dua kurung ini uh, tidak termasuk dalam isi kitab, ya, ini hanya sekedar untuk memberi judul-judul untuk memperjelas pembahasan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lainnya adapun asli dari kitab ini itu judul-judul ini tidak ada husnul khuluq Ma'al wal, akran, wal Termasuk diantara ada pergaulan adalah akhlak yang baik. Bersama dengan para ikhwan. Demikian pula akran, teman-teman sejawat. Demikian pula para sahabat. Ya, yani teman-temannya. Secara umum. Iqtidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam, Sebagai bentuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu qala Di mana beliau bersabda wa qad qila خَيْرُ ma khairu ma u'tiyal mar'u Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apakah yang terbaik yang diberikan pada seseorang Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam husnul khuluq Yang terbaik yang diberi seseorang itu adalah akhlak yang baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibn Hibban, al Tabarani, Al Hakim, al Majah dan yang lainnya dari hadis Usama bin Syarif radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah merupakan salah satu hadis di antara sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan al-akhlaqul karimah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling mulia disebabkan karena akhlak beliau yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung sekali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Anas bin Malik, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam أحسن الناس خلقا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا له منوسية paling baik akhlaknya diriwayatkan pula البخاري dan حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما باليوم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم wala ولا متفحشا وكان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bukanlah seorang yang fahish. Orang yang fahish itu orang yang kotor lisannya, kotor perbuatannya, jorok. Ya, mutafahish orang yang memaksa dirinya, yang berlebih-lebihan dalam keburukannya, kalau dia berbicara maka dia mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya dari celaan, cemoohan. Ketika dia bertemu dengan seorang celaan itu hampir tidak pernah terlepas untuk dia lemparkan kepada orang itu. Ini fahish. Ya. Wa kana yaqul dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya orang pilihan di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. دالام حديث ين رواه الترمذي داري حديث ابو الدرداء كتى النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء اثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق تي داءا ستوفون ين لبيبرد داءا تيمبان صورا حمبا بدارك يامات ين لبيبرد حسن الخلق كبين اخلاق سساره دائما رواه الترمذي داري حديث ابو هريره كتى النبي صلى الله عليه وسلم Akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang terpilih diantara kalian adalah yang paling baik dalam bermuamalah bersama dengan istri-istrinya. Maka ini husnul khuluq adalah merupakan kalimat yang bersifat umum mencakup apa yang akan disebutkan nanti oleh beliau ya secara rinci satu persatu beliau akan jelaskan rincian dari husnul khuluq ini wa minha dan diantara ada pergaulan yang baik tahsinu ma yu'ayinuhu min ashabihi dia berusaha untuk memperbaiki apa yang dia saksikan dari aib-aib teman-temannya itu. Aib-aib para sahabatnya. Ini dia berusaha untuk menutup-nutupinya, dan tidak melihat kecuali yang baik, tidak melihat keburukannya. Karena kalau seorang ingin bersahabat, yang dilihat buruknya, dia tidak akan memiliki sahabat, dia tidak akan berteman dengan siapapun. Kenapa? Karena tidak setiap orang melainkan dia pasti punya keburukan, punya kekurangan, tidak ada yang sempurna. Sehingga kalau yang yang menjadi perhatian ada kekurangan, maka si bulan demikian, demikian, demikian. Selalu yang diperhatikan adalah hal-hal yang negatif yang ada padanya. Dia tidak akan punya teman. Oleh karena itu, merupakan pergaulan yang baik. Dia berusaha untuk memperbaiki apa yang dia ketahui dari aib para sahabatnya itu. Faqad qala ibn Mazin telah berkata ibn Mazin, Al-mu'minu Seorang mukmin itu dia akan selalu mencari uzur bagi saudara-saudaranya. Dia mencarikan uzur. Wal munafik yatlubu atharatihim. Sedangkan orang munafik dia akan selalu mencari ketergelinciran dan kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya. Yang dilihat keburukannya. Yang dilihat ketergelincirannya. Yang dilihat kesalahannya. Siapa yang tidak pernah punya kesalahan? Nah, bahkan kadang-kadang ketika sahabatnya sudah memperbaiki dirinya, tetap saja yang diingat adalah keadaannya yang di masa lalu. Masya Allah, dia sudah memperbaiki diri. Dia telah menjadi baik, masya Allah. Untuk apa kembali dibongkar apa yang pernah dia lakukan di masa yang lalu? Kalaupun itu merupakan kesalahan, kalau itu merupakan perbuatan dosa, ibu la zambalah. orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, sama seperti dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa itu. Nah, apa yang sudah lalu biarkan? Dan subhanallah, orang-orang ya, yang seperti ini sifatnya, dia hampir tidak pernah mengenal kesalahannya, meskipun dia terjatuh berkali-kali dalam kesalahan. Kenapa? Karena yang diperhatikan kesalahannya orang. Kesalahannya sendiri dia tidak perhatikan. Dia menganggap bahwa dia sempurna. Setiap ada permasalahan selalu dia yang mengatakan ya saya begini, saya begini dan saya yang benar. Yang lain semuanya salah. Ada kata patahnya Indonesia itu apa? Semut di seberang lautan. Hah? Semut. Kuman. Kuman di seberang lautan tambak. Gajah di depan matanya. Gak kelihatan. Ya ini subhanallah. Aib orang. Uh, disebut semua. Fulan. Eh, aibnya ada sepuluh. Sekian, 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 Oh, si Fulan. Oh, jangan. Hati-hati kamu dengan Fulan. Aibnya ini sampai 15 Ya subhanallah. Bisanya dia menyebut kesalahan orang, kekeliruan orang. Dalam keadaan dia tidak bisa mengoreksi dirinya. Ini penyakit. Kayak kata beliau. Wal munafiqu yatlubu atharatihim Orang munafik itu dia selalu mencari kesalahan-kesalahan temannya. Tapi seorang mukmin dia selalu berusaha untuk mencari uzur temannya itu. Wa qala hamdun al dan berkata hamdun al-qassar. Idza zalla akhun min ikhwanik fatlub lahu 90 udhra. Apabila salah seorang saudaramu itu keliru, salah, tergelincir, dalam kekeliruan maka hendaknya engkau berusaha mencarikan untuknya 90 uzur penyebutan 90 ini tidak menunjukkan pembatasan ya harus dihitung sampai 90 tidak maksudnya beliau kamu berusaha untuk mencari uzur bagi saudaramu itu oh mungkin dia begini mungkin dia begini mungkin dia begini Nggak ada jalan sih cari jalannya oh mungkin dia begini mungkin dia begini terus seperti itu sampai kemudian kamu bisa menemukan untuknya kemungkinan yang terbaik sehingga kita tidak suudzon terhadapnya. Ya. Carikan uzur. Fatlub lahu tis'ina uzuran. Carikan buatnya 90 uzur. Dalam artian kamu berusaha untuk mencari ketika kamu sudah mulai berusaha cari. Oh mungkin begini, mungkin begini. Cari dan bawa kepada kemungkinan yang terbaik. Fa illam yaqbal fa mahim. Ya. Kalau dia tidak menerima, maka kamulah yang tercela. Kadang-kadang ada orang mengatakan, ya saya sudah berusaha mencari kemungkinan-kemungkinan yang terbaik, tapi saya tidak mendapatkan. Ya, saya sudah oh mungkin begini, mungkin begini, tapi tidak mungkin. Dia sendiri batasnya Kata beliau, kalau dia tidak mendapatkan uzur buat saudaranya itu, berarti kamu itu yang tercela. Kenapa kamu tidak bisa mencarikan uzur buat saudaramu? Seharusnya mungkin, seharusnya bisa. Nah, dan ini maashirullahi metode yang sangat bermanfaat agar kemudian pada saat kita bergaul dengan teman-teman kita, kita selalu menghilangkan adanya suudzan karena suudzan ini luar biasa akan merusak pergaulan, merusak pergaulan. Nah, demikian pula yang disebutkan dan diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad as-Sadiq إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره فالتبس له عذرا واحدا إلى سبعين عذرا فإن أصبته وإلا فقل لعل له عذرا لا أعرفه sampai berita kepadamu tentang saudaramu sesuatu Maka hendaknya kamu berusaha untuk mencarikan buatnya uzur dari 1 sampai 70. Carikan buatnya, alasan yang terbaik. Kalau kamu menemukan, maka itulah yang diinginkan. Tapi kalau kamu tidak menemukan uzur buatnya, maka ucapkanlah, jangan-jangan dia punya uzur, tapi saya tidak mengetahuinya. Mungkin dia punya uzur, tapi saya nggak tahu. Ya, sehingga seorang tidak segera memfonis, tidak segera. menghukumi. Tidak segera suudzan se kepada seorang. Ini ma'asyur ikhwan rahimahumullah. Demikian pula diriwayatkan dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, La tazunnan bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira. Wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan kamu menyangka satu kalimat yang keluar dari mulut saudaramu. Yang mukmin melainkan kebaikan. Selama masih memungkinkan bagi kamu untuk membawa ucapannya kepada yang terbaik. Ini masih Namun tentunya dalam hal husnudwan ini tetap berada dalam koridor syariat. Ya. Jangan sampai seorang sudah jelas jatuh ke dalam pelanggaran syariat masih saja diberi uzur. Dia mencela Allah, oh mungkin jangan-jangan dia begini. Dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh jangan-jangan begini mungkin ada uzur yang oh jangan seperti itu jangan berlebihan ya seperti kaum sufia yang selalu memberikan uzur kepada wali-walinya wali-wali syaitannya nah kalau dia melihat gurunya walinya itu berbuat kesalahan oh itu penglihatan kamu saja mungkin dia sedang beribadah dalam rumah penglihatan kamu saja dia datang ke diskotik tapi sebenarnya dia sedang tahajud ke mulai di rumahnya ini keterlaluan, uzur yang seperti ini. Ya, nah, namun yang dimaksud oleh beliau adalah apabila kita sudah mengetahui kita berteman dengan seorang secara zahir, kita melihat orang ini masya Allah, soalnya baik. Maka hendaknya engkau selalu berbaik prasangka kepadanya. Nah, berbaik sangka. Sebab kapan kamu berburuk sangka, lalu kemudian buruk sangka ini terus kamu bawa dalam setiap keadaanmu, maka... tidak akan terjadi persahabatan. Akan berpisah dan akan bermusuhan. Nah, kalau kita sudah mengetahui secara zahir si fulan masyaallah alal khair, masyaallah ala sunnah. Ha? Maka husnuzan itu paling diutamakan. Husnuzan paling diutamakan. Ada seorang datang berita kepadanya, "Oh, saya melihat fulan berjalan bersama dengan tokoh ahlul bid'ah." Nah, oh, mungkin kamu salah lihat itu bukan sifulan, itu alan, al itu bukan sifulan. Salah lihat kamu pas saja pakaiannya sama, misalnya, ya. Atau cari kemungkinan yang lain, ya. Mungkin pas berpapasan aja, ya. Penglihatan kamu saya, dia berjalan tetapi ini sebenarnya berbeda jalan, ya, ada saling sapa antara satu dan yang lainnya, misalnya, nah selama belum nampak dan belum ada keyakinan maka asal hukumnya dia berada di atas kebaikan sampai datangnya keyakinan yang jelas pula yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan padanya kemudian kata beliau wa minha wa amanatihi wa bautina. di antara bentuk ada pergaulan yang baik bergaul dengan orang-orang yang dipercaya agamanya dipercaya amanahnya secara wahir dan batin. Tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak menjalankan agamanya. Apalagi kalau dia kafir, lalu jadikan sebagai teman akrab. Tidak. Nah, mungkin kalau dalam urusan-urusan yang sifatnya dunia, ya ada urusan dagang, silahkan. Tapi untuk menjadikannya sebagai khalil, untuk menjadikannya sebagai Karin sebagai teman akrabnya, sebagai teman dekatnya. Jangan. Kecuali orang yang diketahui bahwa orang ini saleh, Baik agamanya, baik amanahnya. Secara zahir dan batin. Kala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, لا تجد yu'minuna يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak menemukan ada satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirnya lalu mereka saling cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya. Meskipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau kakarib kerabat mereka, kamu tidak akan mendapati ada satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang bercengkrama, yang berteman akrab dengan orang-orang yang jelas-jelas memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak mungkin. Kenapa? Ruhnya berbeda. Ruhnya berbeda, tidak akan mungkin menyatu. Sehingga kalau ada orang ketika kamu melihat dia berteman dengan orang yang memusuhi Allah dan rasulnya, menunjukkan bahwa orang ini berpenyakit. Dia hanya menampakkan secara zahir di hadapan kita kebaikan, namun pada ikatnya dia bersama dengan orang yang menjadi teman akrabnya itu. Kadang-kadang ada seorang ketika kita belum pernah bergaul dengan secara dekat dengannya, secara zahir masya Allah kelihatan baik. Nah, namun penampilan secara zahir itu tidak cukup. Orang-orang munafik mereka mampu berpenampilan yang baik di hadapan kaum mukminin. Wa idzalakul ladzina amanu qalu amanna. Wa ila Qalu inna ma'akum inna manahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan kaum mukminin, kata mereka, "Oh, kami juga mukmin. Salat juga, ibadah juga." Namun ketika mereka bertemu kembali bersama dengan syaitan, syaitannya, mereka mengatakan, "Kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok mereka saja." Kadang-kadang ada orang seperti itu di depan kita, Masya Allah manisnya lebih manis dari madu. Ya, Senyumannya itu luar biasa, betul-betul menggoda. Ya. Tapi di belakang ceritanya lain. Nah, di belakang dia berbicara tentang keburukan kita. Hati-hati nah, dengan orang yang seperti ini. Nah, maka ini menunjukkan bahwa pergaulan dan persahabatan itu benar-benar ya akan memberikan penilaian pada seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Ibnu Hibban Ad-Darimi dari, dari hadis Abu Said Al-Khudri radhiyallahu an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi la tashab illa mu'minan jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin yang secara zahir secara batin engkau melihat bahwa dia berada di atas kebaikan dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Bukan yang dimaksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ketika kamu membuat jamuan makanan walimahan misalnya, lalu kamu menyampaikan undangan-undangan. Ketika mereka datang diseleksi, kamu bertakwa apa enggak? Bukan itu yang dimaksud, ya. Kenapa? Uyu? Nabi mengatakan tidak ada yang boleh makan makananmu kecuali kalau dia bertakwa. Undangan makan itu ada dua. Ada undangan makan yang sifatnya umum. Nah ini bisa dimakan oleh siapa saja. Namanya umum. Undangan walimahan atau yang semisalnya. Ya. Ada undangan makan yang sifatnya khusus. Dipanggil khusus ke rumah. Ya jam sekian antum datang ke rumah, anak undang buat makan ya makan siang misalnya atau makan malam khusus hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ketika kamu milih orang-orang yang akan kamu undang, kamu panggil, pilih. La <tik> yakulu Tidak ada yang makan makananmu kecuali yang kamu ketahui bahwa dia adalah orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saleh. Nah, kenapa? Karena kalau undangan makan khusus ini Khusus pula pembicaraannya, khusus pula persahabatannya, dia datangkan secara khusus, kemudian terjadi majelis, tentunya lebih khusus. Beda kalau undangan umum, undangan umum diundang, mereka makan, setelah itu mereka pulang, meskipun tanpa ada terjadi pembicaraan. Tapi kalau undangan khusus, mereka sebagai tamu-tamu pilihan, nah tentu akan terjadi pembicaraan. Kalau ada seorang dia mengundang ke rumahnya seorang tokoh ahlul bid'ah yang menyuruh kepada bid'ah. Nah, ini hati-hati. Nah, menunjukkan bahwa ada ya, pergaulan di antara mereka berdua. Ada persahabatan, ada keakraban di antara mereka berdua. Kemudian beliau berkata rahimahullah walil mu'asyarati dan tata cara pergaulan itu ada bermacam-macam tergantung dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bermuamalah. Ya. Falil masyayikhi wal akabiri. Maka ketika kita bergaul dengan para masyayikh, orang-orang yang lebih senior, bergaul dengan para ulama, bagaimana cara kita bergaul dengan mereka? Bil dengan menghormati mereka. Dan dengan memberikan pelayanan kepada mereka, dan berusaha menyelesaikan kesibukan-kesibukan mereka, membantu kesibukan-kesibukan mereka. Ini pada saat kita bergaul dengan orang-orang yang di atas kita, dari kalangan masyayikh. bukan dari sisi usia, ya, tapi dari sisi kemuliaan, keutamaan ilmu. Meskipun mungkin dari kalangan syekh tersebut seumur, seusia atau beda sedikit. Syekhnya usianya 35, dia usianya 36, wah oh, lebih tua dia daripada syekhnya. Tapi dia diberi kemuliaan dengan ilmu dan keutamaan. Ya, meskipun demikian kamu pun harus menghormati dia dan berusaha untuk memberikan pelayanan kepadanya. Ya. Tidak menyikapinya seperti menyikapi teman. Kalau menyikapi teman kan beda. Ya, dari kejauhan dipanggil pulang ah, fulan. Nah, tapi kalau kita di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, ya tentunya ada adab tersendiri menghormati mereka. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ubadah bin radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani bukanlah dari umatku orang yang tidak menghormati orang lebih tua tidak menyayangi orang lebih muda dan tidak mengenal hak seorang alim tidak mengenal hak seorang alim maka kita menyikapi mereka berbeda ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sebaya dengan kita. Walil akran wal ausad. Demikian pula ketika kita bergaul dengan karin, dengan teman-teman yang sebaya dengan kita, ya, al Orang ausad orang-orang yang yakni yang teman, ya. Nah, apakah itu temannya dalam dalam bisnis, dalam pergaulan? Gimana cara persahabatan dengan mereka bin nasihati wa badlil maujud. dengan menyampaikan nasihat. Ini penting ketika ada dua orang bersahabat hendaknya berusaha untuk saling memberi nasihat dengan cara yang baik. Saudaranya keliru nasihati ya akhi jangan ya perbuatan itu tidak sepantasnya dilakukan. Yang satunya juga keliru maka yang satunya memberikan nasihat kepadanya. Ini persahabatan yang sebenarnya Adi Ad nasiha. Inilah persahabatan yang dibangun di atas tali Allah Subhanahu wa taala cinta mencintai karena Allah. Dua orang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah. Mereka berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nasihat. Dan berusaha untuk mengeluarkan apa yang dia miliki. Saudaranya butuh bantuan. Teman yang butuhkan bantuan. Dia mampu. Maka dia berusaha untuk memberikan bantuan. Selama dia mampu. Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Berusaha mengeluarkan saudaranya dari berbagai kesulitan yang dia hadapi. Nah, wal kaun indal dan wal ya yang dimaksud al-gaun di sini adalah siap untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, membantu saudaranya untuk berjalan di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Malam yakun ithma selama bukan merupakan perbuatan dosa. Selama bukan merupakan perbuatan dosa. Adapun kalau perbuatan dosa, maka tidak diperbolehkan membantu saudaranya ya tidak diperbolehkan jika dia diajak misalnya oleh saudaranya ke tempat yang itu adalah merupakan tempat maksiat maka segera dia afwan ya saya nggak bisa yang demikian tidak diperbolehkan secara syari tidak diperbolehkan sebagai bentuk teman adalah berusaha menasehati temannya tersebut untuk tidak mendatangi tempat maksiat itu. Nah, sebab kalau dia mendatangi, lalu kemudian dia pun dia pun ikut, Lihatlah, maka tidak ada nasihat di antara mereka berdua. Akhirnya dua-duanya pun terjatuh dalam kesalahan. Butuh ada yang menasihati. Dan begitulah pergaulan yang terbaik. muslim rahimakumullah. Adanya saling ya menasihati di antara yang keduanya di antara keduanya ini adalah merupakan kebaikan. Oleh karena itu para sahabat mereka selalu saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya ketika mereka berpisah dengan suratul asr. lafi khusr. Illa Surat ini sering dibaca oleh para sahabat ketika mereka hendak berpisah. Antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena surat ini mengandung peringatan bagi manusia. Semua manusia itu rugi. Kecuali yang memiliki sifat-sifat ini. Dia beriman dia beramal saleh, saling nasihat-nasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Walil muridina wal asagir Demikian pula bagaimana cara kita bermuamalah dengan muridin wal asagir Muridin ini jamak dari murid. Yang maksudnya adalah uh, murid, ya. Itu sudah di bahasa Indonesia kan Jadi murid istilah bahasa Indonesia murid murid itu sebenarnya dari bahasa Arab murid ya yang artinya ya murid tilmiz ya namun perlu diketahui bahwa istilah murid ini ini adalah istilah ungkapan yang masyhur di kalangan sufiya jadi memang bangsa kita ini dijajah oleh kaum sufiya sudah sekian lama sampai istilah-istilah mereka pun itu jadi masyhur di lisan kaum muslimin. Nah, jadi masyhur. Istilah murid ini istilah yang masyhur di kalangan sufia. Akhirnya jadi bahasa Indonesia yang baru. Nah, ya. Oleh karena itu kata para ulama tidak sepantasnya sebenarnya mengucapkan istilah-istilah sufia ini. ya, namun mungkin karena sudah masyhur ya akhirnya disebutkan istilah ini walil muridin dan pergaulan kita dengan murid-murid wal asagir dengan yang lebih muda dari kita gimana cara bergaul dengan mereka bil irsyad dengan membimbing mereka jangan ikut-ikutan jadi anak kecil seperti mereka karena ada juga orang ya usianya sudah masya Allah dia sudah dewasa, sudah dua puluhan tahun, badannya juga sudah dewasa, tapi akalnya masih kerdil. Gaulnya sama anak-anak, usia sembilan tahun, sepuluh tahun, lari bareng-bareng, main pati lele bareng-bareng, katanya, ya, lah, wala billah. ya akhirnya sudah dewasa, nah, jaga adab kepada anak-anak itu dengan membimbing anak bukan ikut terjun bersama anak-anak sehingga -anak, kamu pun jadi anak-anak badanmu aja yang besar tapi otakmu kerdil nah bil irsyad dengan membimbing anak-anak itu kalau anak itu salah tegur nasihati dengan cara yang baik ini nggak boleh jangan seperti itu nah wa dan beradab mengajarkan kepada mereka adab walhamli alama yujibuhul ilm dan membawa mereka kepada hal-hal yang dikehendaki oleh ilmu. Ini yang baik. Jadi memberi contoh kepada anak-anak itu kebaikan. Nah, bukannya kita yang hanyut dengan mereka. Namanya anak-anak perlu dibimbing. Kesalahan itu jelas. Ya. Kadang-kadang mereka tidak terkontrol Kamu jangan ikut-ikutan seperti anak-anak. Bimbing mereka, nasihati mereka. Arahkan mereka kepada kebaikan, arahkan mereka kepada ilmu. Nah, ini tugas mereka yang lebih dewasa. Wa ada sunnah, ajarkan kepada mereka hal-hal dari adab-adab sunnah. Wa ahkamul bawatin, hukum-hukum yang hubungannya dengan batin kita, akhlak kita, adab kita. Wal hidayatu ila taqwimiha bihusnil adab dan membimbing mereka untuk meluruskan mereka dengan adab yang terbaik. Nah, jadi dari sini beliau hendak menjelaskan bahwa pada saat kita bergaul tempatkan masing-masing dari manusia di mana kita bergaul dengan mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Nah, ada riwayat tapi hadisnya lemah. Amarana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an nuzul an nasa manazilahum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menempatkan manusia itu pada kedudukan mereka. Hadis lemah. Nah, terjadi kelemahan disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah Taala dalam mukaddimah sahihnya. Namun maknanya sah, maknanya benar. Dalam artian kita menyikapi seorang sesuai dengan kedudukan dia. Siapa dia? bergaul dengan orang yang sebaik dengan kita, orang yang menjadi teman kita, berbeda pada saat kita bergaul dengan orang yang lebih tua. Berbeda pada saat kita bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, dari kalangan anak-anak, al Berbeda pada saat kita bertemu dengan para ulama. Masing-masing ada tempatnya. Kalau kita bersama dengan Korin, teman biasa misalnya, yang sudah menjadi teman bergaul kita, akran atau ya pada kita bertemu dengannya kemudian kita duduk, duduk santai itu biasa iya kan santai misalnya ingin baring sedikit sambil bertelkan ah tangannya kepalanya ditaruh di tangan kanannya misalnya sambil baring gitu di hadapan teman yang sedang duduk biasa ya kan satu hal yang biasa tapi kalau di hadapan ulama kira-kira gimana di hadapan kita ada seorang alim, ada syekh, masya Allah, yang kita mengetahui ilmunya. Lalu kita duduk di depannya santai. Syekhnya duduk. Kira-kira apa? Apalagi kalau syekhnya ini beradab, subhanallah. Dia tidak mungkin akan menegur orang ini. Nah. Karena yang seperti ini juga sempat kejadian, subhanallah. Ada orang yang ya Masya Allah dia sampai mencapai gelar dokter. Tapi akalnya kerdil. Di depan syekh itu begini. Syekhnya duduk sila. Adab. Subhanallah. Tapi di depan syekh. Masya Allah. Seperti muridnya aja. Nah. Tidak mendudukkan seseorang pada kedudukannya. Maka ini Masya Allah. merupakan pelajaran yang sangat penting sekali. Dan saya kira sampai di sini Penjelasan kita insyaAllah ta'ala Akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya Wallahu ta'ala ha'anam bersawab Kemudian kita melanjutkan Dari Hizmul Muslim Dan kita telah menyebutkan Keutamaan zikir Dan beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjelaskan tentang keutamaan Memperbanyak zikrullah لان الله سبحانه وتعالى جواب الفيرما دلم سوره الاعراف ايد ولا تسلمه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه تَضْرُعًا وَخِيْفَةً ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين لانهندان ينكبر ذكر من قال اديرموا تضرعا دين مرنده ديرين. مرنده تواضع ya ikhlas wa dan penuh rasa takut rasa takut dari siksa Allah dan sangat berharap untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala wa al jahri minal qaul tanpa mengeraskan suara sebab Allah Subhanahu wa taala maha mendengar suara-suara manusia suara-suara orang-orang yang berzikir yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang menjelaskan bahwa hukum asal zikir itu adalah dengan suara yang lirih, tidak dikeraskan. Nah, tidak dikeraskan suara ketika berzikir kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya dan diperintahkannya untuk menjaharkan, mengeraskannya. Seperti ketika kita membaca salat Maghrib, salatul Isya, salatul Fajr. Ayat-ayat dibaca dengan suara yang keras. Nah. Demikian pula pada takbirat al-intiqal. Takbir berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Dikeraskan. yakni imam mengeraskan suaranya. Demikian pula pada saat seseorang bertalbiyah bertalbiyah Ketika ihlam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika laka labbaik. Dianjurkan untuk dikeraskan. Kata Nabi SAW. Afdalul hajjil ajju wa thajju Afdalul haj al-ajj wa thajj. Seutama-utama utama haji adalah al-ajj wa thajj. Al ajj yaitu mengangkat suara ketika talbiyah, wa thajj yaitu menyembelih. Nah, kenapa kita mengangkat suara? Karena ada dalilnya. Ya. Demikian pula pada saat zikir sesudah salat wajib. Telah disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala ma. bahwa mengeraskan suara pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berzikir setelah salat wajib ya wa kunna na'rifu qada'a salati nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir kami mengetahui selesainya salat nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan takbir yang beliau jaharkan nah jadi dikeraskan dijaharkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjaharkannya Adapun jika tidak ada dalil maka asal hukumnya adalah melirihkan suara. Melirihkan suara. Tidak diperbolehkan seorang mendatangkan suatu amalan dengan jahar atau mendatangkan suatu amalan baru tanpa tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mengeraskan lafaz niat atau melafazkan niat, tidak ada sama sekali. Nah, Sebagian mereka ketika solat dilafazkan. Usalli fardal maghrib thalatha raka'at. Di antara mereka ada yang sekedar mengucapkannya merasa itu tidak afdal. Akhirnya dikeraskan. Usalli fardal maghrib. Nah, biar lebih sah katanya. Kalau tidak disebut itu seakan-akan tidak sah solat. Ini waswasah. Ya. Dan ini tipu daya syaitan di pagi hari dan di sore hari dan janganlah kamu termasuk di antara orang-orang yang lalai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu Mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada rabb dengan orang yang tidak berzikir kepada rabb perumpamannya seperti orang mati dan orang hidup. Orang hidup dan orang mati. Orang yang berzikir seperti orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir seperti orang mati. Sehingga orang yang masih hidup di dunia tapi tidak pernah berzikir kepada Allah, ini adalah bangkai yang berjalan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang keutamaan zikir bahwa zikir menghidupkan hati seseorang وقال صلى الله عليه وسلم برسابد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا على أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم موقعك أكو أكبرك ليا تنتن عملا ين ينتر بايك Dan paling suci di sisi dan paling mengangkat kedudukan dan derajat kalian dan itu lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lalu kalian tebas leher mereka dan mereka menebas leher-leher kalian qalu bala para sahabat menjawab iya kami menginginkan hal itu wahai Rasulullah Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam zikrullah taala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang dimaksud zikir di sini adalah bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Ya. Bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Sebab sebagian berzikir itu hanya lisannya saja, tapi hatinya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar keseringan dia berzikir dengan lisannya akhirnya dia pun memegang biji-bijian tasbih biar semakin jalan terus ya nah dia mengucapkan subhanallah tapi pikirannya lain sana kemari tidak konsentrasi tidak menghubungkan antara lisannya dengan dengan hatinya hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi Ibnu Majah Waqala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda Yaqulullah ta'ala Allah berfirman dalam hadis qudsi Ana inda dhanni abdi Aku tergantung dari persangkaan hambaku kepadaku Aku tergantung dari persangkaan hambaku kepadaku Apa maksudnya? Apabila seorang hamba tersebut berdoa dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengabulkan niscaya Allah akan mengabulkannya. Apabila seorang hamba bertobat kepada Allah dan dia berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah mengabulkan dan menerima taubatnya, Allah akan menerima taubatnya. Ya. Ketika seorang hamba beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan dia berbaik sangka bahwa Allah akan memberikan maghfirah kepadanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah kepadanya. Jadi Allah sesuai dengan persangkaan hamba itu kepada kepadanya. Namun ketika hamba tersebut dia berdoa kepada Allah lalu kemudian dia berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak mengabulkan, maka itulah yang terjadi. Oleh karena itu Allah ingatkan, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Maka berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdo'alah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa kalian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'ahu idha zakarani. Dan aku senantiasa bersama hamba itu apabila dia senantiasa mengingatku berzikir kepadaku. Fa zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi. Apabila dia berzikir mengingatku pada dirinya, maka aku pun akan mengingat dia pada diriku. Ya, Kalau Allah mengingat seorang hamba, itu menunjukkan bahwa Allah akan selalu menjaganya dan membimbingnya. Memberikan pertolongan padanya. Dan apabila dia mengingatku dalam satu kelompok, ya, halakah maka aku akan mengingatnya di kelompok yang lebih baik di perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Dia berzikir di majelis misalnya, membaca Quran atau kamu mendengarkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan menyebutnya di perkumpulan yang lebih baik, yaitu dari kalangan para malaikat. Ini disebut al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari Allah sejenis dengan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa in taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a. Apabila dia mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a. Apabila dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu waletan, Apabila hamba itu datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatangnya dengan berlari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik pada seorang hamba sesuai dengan kesungguhan dia dalam beramal. Kalau dia mendekatkan diri kepada Allah, pendekatannya sejengkal, artinya amalannya sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas sesuai dengan apa yang diamalkan. Tapi balasan dari Allah itu pasti berlipat ganda. Karena Allah tidak membalasnya sejengkal tidak, tapi sehasta. Di antara hamba ada yang lebih bersemangat dalam beribadah, sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah sehasta. Allah balas dengan yang lebih baik, Allah membalasnya sedepa. Dalam artian berlipat ganda balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepada aku dengan berjalan. Menunjukkan bahwa dia lebih cepat. Allah tetap membalas dengan jauh yang lebih baik lagi. Dengan berlari. Dalam artian, balasan dari Allah itu akan selalu berlipat ganda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas seorang hamba sesuai dengan kesungguhan dia dalam mendekatkan diri kepadanya. Wa'an Abdullah ibn Busar radiyallahu an, anna rajulan khala. Dari Abdullah bin Busar radhiyallahu taala anhu bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam ini sudah terlalu banyak bagiku. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku bisa berpegang dan komitmen dengannya sehingga menjadikan itu sebagai rutinitasku kabarkan kepadaku yakni ada satu amalan yang beliau bisa rutin mengamalkannya karena amalan syariatin sudah terlalu banyak oleh <suluh> maka <Malaysia> rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu ratban min hendaknya senantiasa lisan kamu itu basah basah dengan zikrullah بر ذكر الله سبحانه وتعالى. حديثين يدركنا رؤيه الترمذي تاني ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم، دنبر سبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه. والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام حرف ولكن الف ولا حرفن حرفن. حرف ولام حرف وميم حرف. برنسيا فايمان باتشا ساتو حروف داري كتاب الله. maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan di sisi Allah sama dengan sepuluh kebaikan yang semisalnya. Saya tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Menunjukkan kotam baca Al-Quran. Satu ayat yang kita baca itu sudah berapa huruf luar biasa. Tentu dengan syarat jika kita membacanya dengan ikhlas dan menghadirkan hati kita dalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an beliau berkata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu fi shuffati Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sementara kami ketika itu berada di suffah Suffah itu adalah merupakan tempat bagian belakang Masjid Nabawi yang dahulu menjadi tempat tinggalnya orang-orang yang tidak memiliki rumah di kota Madinah. Ya, dan mereka berjumlah banyak, makanya mereka disebut Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Di antara mereka Abu Hurairah radhiyallahu Mereka ini ya, adalah orang-orang yang siap menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal mereka di masjid di bagian belakang Masjid Nabawi. Nah, kami ketika itu berada di Sufah, faqala lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ayyukum yuhibbu ayyaghdu wa kullu yawmin ila Bathan Atau ila al-Aqiq? Siapakah di antara kalian yang setiap hari ingin berangkat ke Bathan, ke Buthan atau ke Al-Aqiq? Buthan ini sebuah lembah yang ada di daerah kota Madinah. Adapun Al-Aqiq ini juga satu daerah yang terletak uh, kurang lebih dua atau tiga mil dari kota Madinah. Siapakah di antara kalian yang senang berangkat di pagi hari setiap hari ke Buthan atau ke Al-Aqiq? Fayati min hubina kota ini Lalu kemudian dia datang kembali. dengan membawa dua ekor onta betina kaumawaini. Kaumawaini bentuk musanna dari kauma yang artinya yang punuknya itu besar. Ya. Punuknya itu besar. Siapa di antara kalian yang senang setiap hari datang ke buthan atau datang ke akhir lalu dia kembali dalam keadaan dia sudah mendapatkan dua ekor unta yang kau yang besar punuknya ini termasuk harta pilihannya bangsa Arab ketika itu. Unta yang besar bunuhnya. Siapa di antara kalian yang senang? Ya. Fi ghairi izmin wala qati'ati rahim. Tapi dengan syarat ketika dia mengambil onta tersebut. Tidak karena melakukan perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim. Mungkin dia datang ke sana curi punya orang. bukan ini yang dimaksud. Kembali buat dua onta, dua ekor onta. Ya, dari mana? Ngambil punya orang, mencuri atau gosok. Nah, dalam artian dia mengambilnya dengan cara yang halal dan itu menjadi hartanya. Tentu ini merupakan keutamaan. Fakulna maka kami mengatakan ya Rasulullah nuhibu dahlik. Wahai Rasulullah kami senang itu. Ya, kami senang. Nah, siapa di antara kalian yang ingin setiap hari dari ma'ahat ini jalan ke kelandasan kembali dalam keadaan dia sudah membawa mobil Avanza. Wah uh, luar biasa setiap hari. Bawa mobil Avanza setiap hari. Satu tahun 360 Avanza dia miliki. Nah kira-kira seperti itulah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu kepada para sahabatnya. Kami ingin itu wahai Rasulullah. Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afala yagdu ahadukum ilal masjid yalam." Lalu mengapa tidak salah seorang kalian itu datang ke masjid lalu kemudian dia menuntut ilmu? Au yaqra ayataini min kitabillah azza wa jal. Ataukah dia membaca dua ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala? Khairun lahu min naqatain. Kalau dia membaca dua ayat dari kitab Allah, itu lebih baik dari dua ekor unta. Wa thalathun tiga ayat khairun lahu min thalath, lebih baik dari tiga ekor unta. Wa arbaun khairun lahu min arba, Empat ayat yang dia baca lebih baik dari empat ekor unta. Wa min a'dadihina minal ibil. Dan sesuai dengan jumlah unta. Dia membaca seratus ayat maka lebih baik dari seratus ekor unta. Nah. Cuman yang jadi permasalahan tidak ada wujudnya. Kenapa? Karena ini hanya diperuntukkan bagi mereka. Mereka yang kuat imannya. Kuat keyakinannya terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kalau setiap hari diumumkan, diumumkan setiap hari setiap sholat lima waktu orang yang datang ke masjid mengerjakan sholat lima waktu masing-masing pulang akan mendapatkan satu kotak pizza misalnya. Waduh penuh ini masjid sampai lapangan itu. Ya luar biasa lima kali sholat. Nah berarti uh, bukan tiga kali sehari makan lima kali sehari makan. Sudah tidak perlu kerja. Subhanallah. Orang yang sholat jamaah. Orang datang ke masjid jauh lebih baik dari makanan-makanan itu. Cuma permasalahannya. ya Tidak ada yang meyakini kecuali mereka yang benar-benar kuat keimanannya. Semakin kuat keimanan, maka semakin yakin dia dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, Dalam riwayat Abu Daud, manqa'ada maq'adan lam fihi kanat Barang siapa yang duduk di sebuah tempat dalam keadaan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka duduknya di tempat itu adalah kurang barokahnya. Wa lam Barang siapa yang berbaring di sebuah tempat dalam keadaan dia tidak berzikir kepada Allah melainkan apa yang dia lakukan akan berkurang barokahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tira." Tidaklah satu kaum mereka duduk di satu majlis dalam keadaan mereka tidak berzikir kepada Allah mereka tidak bersolawat kepada Nabi mereka melainkan akan berkurang barokahnya. Fa insya Allah wa insya Allah Jika Allah menghendaki Allah azab mereka dan jika Allah menghendaki maka Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa tidak berzikirnya satu kaum itu bisa menjadi penyebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min yang yaqumun min majlisin la yazkuruna Allah taala fihi, Tidaklah satu kaum mereka berdiri dari satu majelis dalam keadaan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah, melainkan mereka berdiri seperti bangkai keledai." Nah, dan itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud al Imam Ahmad dan ini adalah hadis yang sahih. Maka ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita membuat majelis, majelis apa saja. Kemudian kita lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai di sini pertemuan kita insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته